ya ini di Provinsi Jambi ini kan memiliki 9 kabupaten, 2 kota. Yang kalau kita lihat datanya, itu untuk jalan kabupaten ada 10.000 kilometer. Yang rusak kurang lebih 4.600, hampir separuh yang rusak jalan kabupaten kota. Kemudian jalan provinsi, ada 1.030 kilometer. Yang rusak 250 kilometer, 25%, seperempatnya. Jalan nasional ada 1.300, yang rusak 130. Ini yang kita cek tadi, jalan produksi untuk nanas ke sana, benar, rusak. Itu masuk, akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini, yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, saya rasa itu. Pak, ini untuk, dan ini, perlu saya sampaikan, ini tidak hanya di Provinsi Jambi, di provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik. Pak, ya. Ini hasil peninjauan hari ini, Pak. Apakah ruas jalan yang ditinjau ini termasuk kondisi rusak parah atau gimana, Pak? Rusak parah udah ngerasakan sendiri itu, masa harus saya sampaikan. Itu berdasarkan ya data-data yang dimiliki oleh Kementerian PU, data-data yang saya miliki, yang berasal dari masyarakat, dan tadi juga dikonfirmasi ke Pak Gub, ke Pak Bupati, semuanya. Dan kita yang paling penting adalah langkah perbaikan yang harus secepatnya dilakukan. Ya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.